Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jazakumullahu khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwan fillah, alhamdulillah berjumpa lagi di channel kesayangan kita, channel yang insyaallah akan bersama ikhwan fillah sekalian dalam berupaya berikhtiar untuk mensyiarkan Islam dan membentengi umat dari gangguan-gangguan dan subhat para orang-orang kafir yang tentu saja tidak menyukai Islam. Baik, ikhwan fillah, pada kesempatan kali ini admin akan menampilkan sebuah video prosesi pensyahadatan seorang gadis yang masih muda, gadis belia yang berasal dari agama sebelumnya yaitu Katolik, yang mantap ingin bersyahadat dan ingin memeluk agama Islam. Ya, beliau kelahiran Bengkayang ya, Kalimantan Barat, dan video ini saya ambil dari channel Ustadz Dayak. Kita dukung channelnya dengan cara mensubscribe dan menonton videonya. Insya Allah dengan cara mensubscribe dan menonton videonya, kita sudah turut ikut serta mendukung gerakan-gerakan dakwah di dunia medsos termasuk di YouTube ini. Baik, ikhwan fillah sekalian, langsung saja kita saksikan prosesi pensyahadatan seorang gadis muda asal Bengkayang, Kalimantan Barat. Selamat menyaksikan. Dan Desa Tiang Tanjung pada hari ini akan mengislamkan saudari Fitriani. Di sini telah kita saksikan. Jadi kami mohon kepada seluruh baik khusus para mu'alaf Kalimantan Barat yang menyaksikan video ini untuk senantiasa mendoakan saudari Fitriani ini, mudah-mudahan menjadi seorang mu'alaf yang istiqomah, yang tetap melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi ini kami mohon kepada saudari Fitriani membacakan ini terpintah. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Fitriani, mas kami perempuan, tempat tanggal lahir Malaysia bulan 6, itu tanggal 6 bulan 8 tahun 2001, kewargaan Indonesia, alamat Tampi Atas Bengkayang, agama lama Katolik. Dengan ini menyatakan keinginan saya dengan ikhlas untuk melepaskan agama yang saya tutup sekarang yaitu Katolik, dan kemudian ingin masuk agama Islam. Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa ada unsuran paksaan dari pihak manapun. Apabila kemudian hari pernyataan ini saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di hadapan pengadilan. Demikian pernyataan ini saya buat agar dapat diketahui dengan digunakan segala semestinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu Alla ilaha illallah. Wa ashhadu Anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana saksi? Sah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang disembah
Malaikat Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Bimbinglah dia ya Allah ke jalan yang lurus dan yang qoridho ya Allah. Jadikanlah dia seorang anak yang saleh dan salehah yang mendoakan kepada orang tua yang berbakti kepada orang tuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik, Ikhwan Fillah, demikian tadi ikrar pensyahadatan saudari baru kita ini. Kita doakan semoga beliau diberikan kekuatan iman oleh Allah dan selalu istiqomah dalam mendalami dan mempelajari Islam hingga husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin demikian saja videonya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.